Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan Malang Melintang dan berikut Malang Melintang selengkapnya. Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Serma Harapan Ritonga, Prada Parlin dan Kebling membagikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat lingkungan 2 Batu Rosak, Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut informasinya. Dalam giat TNI Manunggal membangun desa, kepedulian pada warga sekitar juga termasuk dalam giat tugas Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, di mana di era pandemi COVID-19 ini banyak warga yang membutuhkan uluran tangan para dermawan. Terlihat sejumlah warga ngantri mendapat panggilan sesuai daftar nama-nama untuk mendapatkan bantuan sembako, dengan sibuknya para prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD mempersiapkan dan memberikan bantuan sembako yang sudah disiapkan. Tampak begitu bergembiranya para warga masyarakat menerima bantuan tersebut, seperti yang diungkapkan salah satu warga Kemurahan Halawa. Dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas TMMD di mana telah memberikan bantuan berupa sembako karena dianggap sangat bermanfaat. Kami dari lingkungan 2 Kelurahan Sangkunur mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 yang telah memberikan bantuan sembako kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kami. Semoga Satgas TMMD ini ke-111 berjalan lancar. Amin. Tim Liputan Palang TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.